Testing, testing, testing. Oke. Okay. Gagawa na pa doon. At ang gangguan eh. Gangguan. Okay. Astaghfirullah nazim wa la hawla wa la quwata ila billah ila alishil azim. Al-Fatiha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم ارفع عنا من البلاء والوباء والأمراض والبلايا والمصائب ما ظهر منها وما بطن
اللهم ارزقنا السلامة والسعادة والأمن والصحة والعافية والبركة والتوفيق والمغفرة برحمتك يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا رب العالمين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. صدق الله العظيم. سورة النازعات آيات 37 hingga ayat 41 yang bermaksud, maka barang siapa yang melampaui batas dalam urusan hidupnya dan meletakkan urusan dunia mengatasi segala-galanya, maka nerakalah tempat kediamannya. Dan orang-orang yang takut kepada Tuhannya dan sentiasa menjaga kemahuan nafsunya, maka syurgalah tempat kediaman baginya. Sadaqallahul Azim. An-Nazi'at ayat 37 hingga ayat 41. Sadaqallahul Azim. Yang dihormati dan dikasihi seluruh dan kuasa pengurusan kuliah duha Masjid An-Nur USG 4 Subang Jaya, dan yang saya kasihi seluruh kehadiran para jamaah duha di pagi yang penuh barakah ini, mudah-mudahan kita semua dalam rahmat, dalam jagaan, dalam bimbingan Allah Azza wa Jalla. Diberikan Allah kesihatan yang sejahtera, dijauhkan dari sebarang musibah dan bala bencana yang kita tak mampu nak memikul bebannya. Percayalah, kalau kita tengok dalam kerangka kemampuan kita sebagai hamba Allah yang lemah ini, pastilah apa sahaja dugaan, ujian, musibah, kita tak mampu untuk menghadapinya. Tak ada kemampuan, lemahnya kita. Apalagi dalam situasi hari ini, sekarang ini yang kita rasa terlalu terbeban dan membebankan kita lah, membebankan kita. Kerana isu yang berlaku ini menakutkan semua pihak. Mak ayah takut hantar anak ke sekolah, keluar pada rumah pun membimbangkan kita. Sehingga berada dalam lokasi masjid ni pun, banyak arahan dikeluarkan dalam tempoh sehari dua ini kepada mereka yang bergejala, yang datang daripada lokasi yang zon merah, tak perlu hadir ke masjid berjemaah, datang belajar. Itu menunjukkan kebimbangan-kebimbangan yang ada dalam jantung hati kita masing-masing dan menakutkan. Jadi hakikatnya kita terimalah ujian yang berlaku ini, tapi ini tidak melemahkan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah, tak melemahkan. Kenapa? Kerana tetap kita yakin, kita percaya Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan kita kejayaan dan kemenangan. Tapi syaratnya kita sentiasa berdoa, merintih, merayu, meratap kepada Allah Azza wa Jalla dengan penuh keikhlasan, dengan penuh keinsafan, dengan penuh jiwa dan hati seluruhnya dalam doa-doa kita. Nak kata apa lagi? Kerana dalam hidup ini kita ada kekuatan yang lain. Kekuatan kita paling utama ialah berdoa, berdoa dan berdoa kepada Allah Azza wa Jalla supaya Allah angkat musibah dan penyakit yang berlaku. Itu satu. Yang keduanya, di samping kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, kita kena terjemahkan dengan keinsafan dalaman kita melalui ibadat-ibadat kita kerjakan. Sebab itulah jangan abaikan. Saya sebut ini sebab semalam saya terbaca satu artikel yang dikirim oleh kawan daripada luar negara, kawan lama daripada Makkah, dan dia memang orang Arab lah. By email, artikel ringkas pendek je. Antara catatan dalam artikel dikata apa? Sebenarnya inilah saat ketikanya kita semua betul-betul kena kembali kepada
Allah Azza wa Jalla. Bukan takat doa saja, ibadat jagalah dengan sebaik-baiknya. Yang sunat dikerjakan, yang wajib dipelihara dengan sempurna. Yang sunat banyaklah tuan-tuan. Contohnya duha. Sekarang waktu duha ni, kalau yang belum lagi, lepas ni ada ruang-peluang. Yang dah, alhamdulillah lah, walaupun dua rakaat pun alhamdulillah, lebih alhamdulillah. Dengan istighfar kepada Allah Azza wa Jalla, perbanyakkanlah. Dalam keadaan di mana kita berada, bibir kita basah dengan istighfar, dan basahkan bibir dengan tasbih, tahmid, takbir kepada Allah Azza wa Jalla. Sedekah jariah kita lakukan sebanyak-banyaknya, amal-amal sunat. Sebab apa? Ini semua sebagai tanda aras yang kita benar-benar nak kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Seolah kata kawan saya dalam artikel, dalam tulisan itu yang email kat saya semalam, saya baca, tengah malam semalam, nak tidur semalam baru baca. Seolah kita dalam tempoh hari ini, dengan ancaman situasi berlaku dunia ini, bukan masa kita nak orang kata dalam bahasa Kelantan, nak bergalak, nak berseronok. Itu orang Kelantan punya logat. Bukan masa nak bergalak dah, maknanya nak berseronok, nak berhibur-hibur, tak ada dah. Kerana inilah masanya, bukan masa kita nak bersantai-santai. Nak santai apa lagi? Berani tak berani kita sekarang ini pergi shopping center duduk sampai 5 jam? Tak seberani dah saya dua ni. Sementelahan dengan angka COVID yang meningkat, bukan saja Malaysia, dunia, tapi kita rasa cukup dah. Bukanlah bermakna tak pergi, tak boleh sampai shopping center nak beli barang, tapi bukan masa nak datang keadaan santai-santai, nak tengok barang saja kemudian balik. Tak ada masa dah. Sehingga ke peringkat nak bawa anak ke taman-taman pun rasanya bukan masa, tempoh sekarang. Maknanya apa? Tekanan tu datang. Kita tak reda, kita terdedah dengan situasi kita tak boleh jangka. Kerana orang bergejala ni nampak, yang tak bergejala kita tak tahu. Jadi ini semua kata artikel tu, sampai masa kita nak kena banyakkan amal-amal kepada Allah Azza wa Jalla. Nak kata apa lagi? Bukan maksudnya kiamat besok lusa, tidak ni. Kiamat insyaAllah belum lagi lah. Tetapi ancaman tu sedang berlaku di hadapan kiri kanan kita. Jadi kalau ada orang yang tak takut, tak berasa bimbang, tak tahu nak kata apa lah. Ya? Tapi orang yang ada perasaan sayangkan agama, cinta Allah, terasa itu. Ya Allah, kenapa kami diuji macam ni? Kenapa kami diberikan musibah macam ni? Kenapa, kenapa? Tapi dalam duk kenapa itu, dia tahu dia mesti balik kepada Allahu Azza Zawajalla, ar-ruju' ilallah. Dengan cara mana? Ibadat, doa dan juga ibadat. Wallahu alam. Itulah sekadar mukadimah hati kecil saya lah nak bercakap juga, sebab saya tahu kalau tak bercakap yang ni macam tak selesai perasaan saya untuk luah kepada tuan-tuan, puan-puan hadir pada pagi ini. Sebab kita bersama berkongsi perasaan, berkongsi rasa. Tak ada beza sama kita sekarang ini. Kadang-kadang apalagi dalam susunan COVID-19 ini, tak kena siapa. Hari ini menteri pun dah kena. Ya? Menteri agama dah kena dah. Ya? Sekarang dalam rawatan di hospital Seremban. Berapa ramai kontak rapat beliau. Ya? Yang bukan ratusan ribuan. Itu seorang menteri, mungkin lagi menteri yang lain, wallah alam. Itu menteri membabitkan orang lain juga, jadi membabitkan keluarga kita. Jadi ini semua tuan-tuan, benda-benda yang bagi saya lah titik penting ialah insaf dan sedarlah. Bila Allah kirimkan tentera yang tak nampak ini, semua jadi kacau bilau. Tentera yang tak nampak ni, di mana beradanya kita? Di tengah kita tak tahu, di kiri kanan kita. Tapi Allah kirimkan tentera yang tak nampak, kacau bilau masyarakat, dunia dan sebagainya. Pada Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, kami mohon untuk kami diberikan keselamatan, berikan ketenangan, berikan kesihatan. Ya Allah, jauhkan kami sebarang musibah yang berat ini. Kami tak nak berlaku dalam kediaman kami, anak-anak kecil kami, rakan-rakan kami, keluarga kami. Kami tak nak, ya Allah, berlaku suatu yang jadikan kami berubah. Sebab berlaku isu macam tuan dalam keluarga, kalau berlaku di keluarga kita, dia akan berubah rutin kehidupan. Rutin akan berubah. Kalau berlaku dari isu keluarga kita ada orang kena COVID-19 contohnya, tak kira siapa, anak ke isteri kita, suami, dia akan berubah rutin kehidupan. Ini yang kita paling takut. Jadi pada saya bercakap tuan-tuan, supaya dalam semangat
kita duduk masjid ilmu macam ni, ini majlis ilmu yang penuh keberkatan. Kita berdoa, merintih, kita angkat tangan dengan penuh khusyuk, mana tahu berkat doa kita di Masjid An-Nur pagi ni mewakili doa-doa umat Islam yang sedang berdoa pada Allah. Kita tak tahu berkat di sini Allah menerima doa kita, memberkati alam seluruhnya. Jangan kita prasangka dengan Tuhan, sebab Allah tidak pernah mengecewakan rintihan hamba-hambanya, insyaAllah. Baik, kita sambung perbincangan kita pada bulan, pada minggu yang lepas, iaitu pada 24 hari bulan September yang lalu, di mana kita masih bercakap tentang isu zikir kita ketika masuk dan keluar masjid. Panjang perbincangan, tapi hakikatnya satu saja. Ini adalah merupakan satu amalan yang paling simple, paling mudah, tapi kesannya besar kepada kita umat Nabi SAW. Amal paling simple, apa yang tak susah, apa yang susahnya? Doa saja, keluar masuk. Tapi kesan kepada kita dan hidup ini terlalu besar. Itu yang menjadi kekuatan kepada kita. Baik, dalam muka surat ke-68, kita sambung pada pagi ini. Saya akan habiskan jugalah tentang hal ini, dan kita akan masuk dengan izin Allah kepada muka 70 sebelum kita habiskan tempoh 1 jam ilmu kita. Kita berubah jadual tuan-tuan, pada asal 10 pagi, tapi oleh kerana 2 sesi, saya minta untuk saya awalkan 9.30 lah, sebab saya lebih suka datang, saya suka lebih awal. Sebab perangai saya kalau Duha ni, saya suka datang awal sebab saya tak ada masa tidur lepas subuh biasanya. Jenis saya tak suka tidur lepas subuh. Ya, kalaupun jam 2 balik pada ceramah sekalipun, saya jenis yang tak ada masa nak tidur lepas subuh. Arti kalau ada masa nak baca buku, tatap buku, baik datang awal kuliah Duha, ya, supaya dapat selesaikan tugas. Baik, dalam muka 68, cuba tengok bersama. Kami merayakan daripada Abdullah bin Amr bin Al-As, ya? Kalau tuan nak tambah sikit, tambahlah, iaitu Abdullah bin Amr Al-As bin Al-As. Yang kat situ tak ada Al kan? Yang kat situ ditulis Abdullah bin Amr bin As kan? Tambah sikitlah, sebab nama sebenarnya Amr bin Al-As. Jadi Alif, Alif Lam pula, boleh juga Al tulis depan tu, ya, supaya bacaan kita betul. Kami merawatkan daripada Abdullah bin Amr Al-As bin Al-As, daripada Nabi bahawa baginda benda masuk masjid, baginda akan membaca A'udhu billahil azimi biwajhi wa biwajhil karimi wassultanihil qadimi minas syaitanir rajim qala fa'idha qala dhalika qala syaitan hufidhan minni sa'iral yaumi. Bermaknanya, dirawatkan Nabi bila masuk ke masjid, baginda akan membaca satu doa. Ini doanya. Apa dia? Kata Nabi, A'udhu billahil azimi, aku berlindung kepada Allah yang maha agung, wa biwajhil karim, dengan wajahnya yang maha mulia, wa sultanil qadim, dengan kekuasaan yang cukup hebat, sejak lampau, sejak lama, minas syaitan, daripada godaan syaitan yang terkutuk. Qal, fa idza qala dhalika fa idza qala dhalika, jika dia membaca itu, qala syaitan, syaitan akan berkata, apa ke syaitan? Syaitan berkata, hafizan minni sa'iral yaumi, dia telah dijaga dariku sepanjang hari ini. Tuan-tuan, dia begini, ceritanya mudah saja, cuma kekuatan kita nak baca ke tak baca, hafal ke boleh hafal, itu saja. Boleh hafal baca, tak boleh hafal baca mana. Sebab kita doa yang lain, kita dah minta tuan-tuan amalkan doa-doa sebelum ini kan. Di antara doa tadilah sebelum ini kita baca, Allahumma ini as'aluka min fadlika, sebelum ini dalam pengajian yang lepas. Baik, dalam hadis Nabi sebut, diseruaikan daripada Abdullah bin Amr bin Al-As, dia dengar, dia dengar Nabi bila nak masuk ke masjid, Nabi akan baca doa ini, A'udhu billahil azim wa biwajhil karim wa sultanil qadim minas syaitanir rajim. Mak Nabi merayu kepada Allah, aku datang padamu ya Allah dalam keadaan minta keberkatanmu, dengan kebesaranmu, dengan wajahmu yang cukup hebat itu, dengan kuasa besar terip, diminta jauh daripada syaitan yang boleh mengganggu aku. Jadi hadis ini sahih, disebutkan oleh Al-Imam
dari Abu Daud dalam kitab hadisnya. Baik, apa kekuatan doa ini? Ya, ada kekuatan. Doa ini bila dibaca, kata Nabi, syaitan akan lari. Sehingga syaitan akan kata apa? Syaitan akan bercakap. Bila dia dibaca, syaitan kata, "Hufizan minni sa'iral yaumi." Aku tak boleh goda orang dah hari ni. Padam dah. Mana aku tak boleh goda orang ni. Saya baca doa ini, aku tak boleh nak goda. Bukan saja masa tu, sepanjang hari. Sa'iral yaumi sepanjang hari ini. Ini satu kekuatan. Makna syaitan akan melepas diri pada ganggu orang ni kerana sebab baca doa tadi, dia tak ganggu sampai sehari suntuk. Sampai sehari suntuk. Bukan masa itu saja. Ini antara menandakan kepada kita bagaimana kekuatan doa itu sendiri. Ha, maka siapa yang baca doa ini beruntunglah. Siapa yang tak nak syaitan ganggu sampai sehari suntuk, baca doa ini. A'udhu billahil azimi wa biwajhil karimi wa sultanihil qadim minas syaitanir rajim. Hanya dalam empat kerat saja. Macam mana, macam mana? Kita bangun pagi daripada tidur. Okey. Sekarang begini ceritanya. Hadis ini tentang Nabi nak masuk ke masjid. Ya. Yeah. Hadis ini dibaca, doa ini Nabi baca ketika nak masuk ke masjid. Persoalan sekarang, kata puan, kalau kita baca kita bangun tidur, ya. Yeah. Hakikatnya dia begini saja. Walaupun doa itu doa dibaca untuk masuk ke masjid, tapi tak ada riwayat kata tak boleh baca tempat lain. Arti nak baca bangun tidur ke, belum tidur ke, tak ada masalah, tak ada benda mengharamkan. Ini bukan nas Quran yang begitu, ini nas hadis boleh dibaca. Cuma kita ambil hadis sebagai peringatan nak baca masuk masjid. Apa ceritanya? Siapa baca masuk masjid, syaitan tak ganggu. Baik puan sebutkan tadi, kalau kita baca bangun tidur dengan harapan syaitan ganggu, ada doa yang lain. Ada doa yang lain sebagai contoh. Kita mungkin tak sedar. Contoh kita bangun tidur. Apa doa kita baca? Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wal nusyur. Doa ini pun ada barakahnya. Mana kita akan dipelihara oleh Allah, Allah akan ajar kita. Jadi dalam keadaan tertentu ada doa dikhususkan baca pada masa itu, ada doa dibaca cara umum. Jadi doa ini sebaiknya dibaca mengikut sunnah Nabi bila nak masuk ke masjid. Salah ke ustaz saya nak baca lepas tidur? Saya hafal ni. Tak salah. Nak baca belum tidur pun sila. Sebab keluasan doa ini silakanlah. Saya ustaz, saya suka sangat kalau baca doa. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabana. Saya suka baca masa nak tidur. Contohnya, doa tu doa nak makan. Salah ke? Tak salah. Tak boleh saya kata haram tu. Berusaha besar. Tak, tak. Sebab doa tadi ada keumumannya. Contoh, Allahumma barik lana fima razaqtana. Ya Allah, tolong berkati rezeki engkau kepada aku. Wa qina azabana, dan tolong jauhkan aku dari api neraka. Baik. Keumuman tu ada. Arti nak baca belum makan pun ia. Nak baca kalau rajin sangat nak baca belum tidur pun ia. Bangun tidur baca juga. Silakan. Silakanlah, tak ada masalah. Cuma hadis tadi, doa tadi, Nabi baca ketika nak makan. Tak salahlah nak baca bangun tidur berjalan, tak ada masalah. Tak ada kata siapa boleh kata haram tu. Jangan haramkan benda yang tidak haram. Jadi itu kenyataan. Saya tak nafikan. Ini bila puan dah tanya soalan tu menarik. Saya tak nafikan kadang-kadang kita dalam soal doa ini dah kita hafal, bacalah bila-bila masa. Contoh doa tadi, doa makan tadi. Kita rasa kita ni rezeki Allah beri banyak. Memang banyak pun. Rezeki penglihatan, rezeki pendengar, rezeki boleh berjalan, sehat, segar-bugar. Rezeki tak? Rezeki boleh tengok wajah anak-anak, boleh berdengar orang bercakap, telinga dengar dengan elok baik, jauh dekat, boleh berjalan, turun naik tangga, boleh keluar pun rumah, bekerja. Rezeki tak? Rezeki. Baik, oleh kerana rezeki saya rasa ustaz banyak sangat, saya nak baca doa tadi. Allahumma barik lana fima razaqtana. Sebab itu antara doa umum. Betul, Nabi kata apa? Ya Allah, tolong berkati rezeki kau beri.
maka tidak salah. Yang salahnya doa tak dibaca. Nak makan pun tak ada doa, tidur pun doa, keluar rumah tak ada, itu yang salahnya. Silap, salah maksud silap kita. Jadi keluasan doa itu boleh amal. Cuma kita khususkanlah sikit. Ini doa ketika masuk masjid, doa ketika makan, ini doa ketika kita kenyang, ini doa kita nak tidur, doa bangun tidur. Kita belajar supaya khususkan sikit. Baik. Jadi hadis ini kata Nabi SAW, kata Abdullah Maru, kalau saya baca doa ini, maka syaitan tak ganggu seharian dia. Ini adalah keberkatan. Ini adalah keberkatan di sebalik bacaan doa tersebut, insyaAllah. Kami uraikan dalam kitab sunni. Jadi kalau siapa nak baca doa ini, kena hafal lah. Allahumma sorry, dia ingat doa tadi lagi. Allah mabarakalana lagi. A'udhu billahi al-azimi wa biwajhi al-karimi wa sultani al-qadimi minasyaitani rajim. Ini mudah sangat ni. Sebenarnya saya beri keyakinan kepada tuan-tuan, puan-puan, tak ada doa yang susah. Doa ni semuanya mudah, tapi syaratnya satu. Ulang, ulang dan ulang. Itu saja. Kita bila ulang acap kali, jangan bimbanglah. Melekat di jantung hati dalam ingatan, insyaAllah. Sampai kita minta kepada Allah, ya Allah, aku nak buat kebaikan, tolong ya Allah jadikan aku dapat ingat doa-doa ini ya Allah, insyaAllah kita merayu. Baik. A'udhu billahi al-azimi wa wajhil karimi wa sultanil qadimi minasyaitanir rajim. Hanya empat rangkap saja. Baik. Kemudian diriwayatkan bahawa dalam kitab Ibnu Sunni daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, daripada Anas bin Malik, ya. Hadis daripada Anas bin Malik. Tulislah kalau saya sebut ada sikit tambahan, tuan tulis tepi tu. Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, Nabi SAW ketika hendak masuk ke dalam masjid mengucapkan, ini paling mudah sekali. Ini doa ni paling mudah daripada yang tadi. Mana siapa yang betul-betul nak mengambil apa ini ni? Ya, jadi melekat je. Ya. Apa dia tak makan lagi? Macam tahu tak makan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi sunnah. Ini doa paling mudah. Sekarang boleh ingat. Diriwayatkan pada Anas bin Malik, Nabi masuk ke masjid, dia baca doa. Apa nak baca? Bismillahi Allahumma salli ala Muhammad. Wa idza kharaja Allah bismillahi Allahumma salli ala Muhammad. Dia begini. Doa ini tuan-tuan, keluar masuk sama saja. Bila masuk itulah bacaan, keluar pun sama. Apa dia bacaannya? Bismillahi Allahumma salli ala Muhammad. Dengan nama ya Allah, selawat salam atas Muhammad. Ada orang tanya saya, saya pernah satu ceramah itu sebaca doa ni lah. Sebaca, saya ingat dalam lama dah, dalam banyak tahun dah. Bukan kuliah ni, bukan kuliah zikir ni, tapi kuliah biasa, saya bawa doa ni. Ada orang tanya, ustaz, Nabi ke yang sebut tu? Ha, Nabi ya? Memang Nabi yang sebut. Nabi baca, sahabat beritahu, Nabi baca. Kenapa Nabi sebut nama dia? Kan pelik kan? Nabi baca doanya berbunyi, Bismillah Allahumma salli ala Muhammad. Nabi baca doa untuk dia. Dia begini, kita kena faham. Nabi ni siapa? Nabi ni utusan Allah buat kita. Nabi akhlak dia kena tiru. Nabi ayam amal kena tiru. Nabi ni sebagai bermodal kepada kita. Serba-serbi. Jadi munasabahnya, Nabi ajar doa untuk siapa? Untuk kita amalkan. Jadi hak Nabi tu tinggi. Utusan Allah, contoh kepada kita, pemandu kita hidup, beragama, beribadat. Maka Nabi buat satu benda atas perintah Allah. Nabi buat satu benda, bukan bekas mata-mata dia buat. Ini perintah Tuhan. Hei Muhammad, baca doa ini sekalian. Walaupun puji baginda sendiri. Sebab Nabi, bila bertindak atas nama Allah. وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. Itu ayat Quran tu. Dalam surah apa ya? Sorry, dia ingat dah tu tapi hilang sekejap. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha.
wa ma yantiqu 'anil hawa. Kita jumpa dah. Ini dalam surah An-Najm ayat yang ketiga. Allah sebut Muhammad tidak akan berkata-kata, tak akan bersuara, tak akan bercakap suatu melainkan Allah yang suruh dan perintah melakukannya. Nampak tak? Jadi Nabi bila doa, seolah doa untuk dia. Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma salli ala Muhammad. Ya, Nabi buatkan Allah yang perintah Nabi. Ini Muhammad, baca doa ni. Kalau nama kamu, baca. Sebab ini adalah warisan kepada kita lah. Jadi kita kena amalkan. Nabi hanya sebagai pembawa syariat kepada kita. Jadi tak timbul. Kenapa Nabi sebut nama dia? Belayak pun. Habis awak dah buat surah awak. Asyidat lah. Bismillah. Allahumma salli ala Ya'qub. Apa ya? Ha? Contohnya. Contoh sebut Ya'qub sebab depan saya kan. Kenapa Cik Ya'qub kata? Sebab saya pun nak ada doa saya juga. Ini dah melampau namanya. Ini dah melampau. Jangan tak macam tu. Nabi tidak melampau. Sebab Nabi buat satu tindakan kerana Allah yang perintah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Itu kena pegang ayat ni. An-Najmi ayat ketiga. Nabi tidak akan bercakap, berbicara, berkata kemelekan dalam keadaan Allah yang kawal Nabi, suruhan dan perintahnya. Muhammad, ini dia. Ini dia kamu kena buat. Itu dia. Baik. Jadi yang pentingnya ialah Nabi lepas masjid kata Anas, aku dengar ni baca bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala Muhammad. Bila keluar pun sama. Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala Muhammad. Yang ni memang paling mudah nak ingat ni. Paling mudah ni. Kalau ada anak kita umur 3 tahun pun ingat juga ni. Ya. Kalau mama dia umur 45 tak ingat payah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala Muhammad. Yang Ustaz tadi payah Ustaz tadi, a'udzu billahil azimi wa biwajhil karimi wa sultanil qadimi minasyaitan. Ustaz payah Ustaz. Ambil yang ni. Yang ni Ustaz, syaitan akan goda saya. Jangan bimbanglah. Kita bukan fokus syaitan, tapi kita buat satu amal Nabi pernah buat. Jadi yang ini mudah. Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala Muhammad. Tuan-tuan masuk tadi mungkin tak baca, yang keluar nanti bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala Muhammad. Nah, kalau kita amal yang mengelepas, kita baca doa yang mengelepas. Apa doa mengelepas? Ha. Allahumma inni as'aluka min fadlika. Itu doa mengelepas. Yang hari ini pula. Jadi kita pertama-tama doa ni. Jadi kalau yang tu pun tak buat, yang ni tak buat, habis nak buat apa? Okeylah kan? Jadi pilihan kita ada. Jadi kalau pilihan tu ada, kita ambil lah mana pilihan yang kita rasa mudah untuk kita amalkan. Kita jangan pula fikir yang dia ustaz kawal saya, doa dia panjang, saya pendek. Panjang pendek bukan ukuran. Yang penting doa Nabi, bacalah pendek ke panjang. Ikhlas kepada Allah Azza wa Jalla. Baik. Jadi yang ni diriwayatkan bahawa Nabi sebut perkataan cukup mudah. Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala Muhammad. Mudah sangat-sangat ni. Rekodkan dalam ingatan insya-Allah. Jangan tercabut lagi dah. Biar melekat dan melekat dan melekat insya-Allah. Baik. Kemudian ada lagi ni, sikit lagi. Kami riwayatkan yang 87 kita tak baca, 88 kita tengok. Kami telah meriwayatkan di dalam kitab Ibnu Sunni daripada Abdullah bin Hasan, daripada ibunya, daripada neneknya, dia berkata Nabi ketika hendak masuk ke masjid membaca hamdalah dan basmalah. Kemudian Nabi mengucapkan. Ini riwayat lagi. Jadi saya nak ulang balik pada puan-puan, kenapa banyak sangat periwayatan tentang hal ini. Begini-begini, inilah keluasan agama. Nabi ni nak permudahkan urusan agama kepada kita. Cuba puan bayangkan, Nabi hanya buat tu saja. Ada kemungkinan ada orang tak boleh hafal dengan mudah. Ada doa Nabi permudahkan untuk kita ambil sebagai amalan kita. Jadi ini keluasan agama lah. Penting sumbernya dia. Pegang sumber dia. Ambil yang mudah untuk kita amalkan. Baik. Riwayat menyebut bahawa Nabi SAW, Nabi mulakan dengan Alhamdulillah. Hamdallah maknanya Alhamdulillah.
Dan Nabi sebut basmalah, itu bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau kita nak ke masjid, masuk masjid, kita mula dengan alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim, cukup. Okey dah tu. Nak tambah macam tadi, bismillahirrahmanirrahim, Allahumma salli Muhammad, tambahlah. Tapi rawi kata pun Nabi baca alhamdulillah dan basmalah, kami sambung lagi. Apa kata Nabi? Allahummaghfirli waftahli abwaab rahmatik. Ini ketika masuk. Allahummaghfir, dia baca alhamdulillah bismillahirrahmanirrahim Allahummaghfirli waftahli abwaab rahmatik. Ini ketika Nabi masuk masjid. Ya Allah, ya Tuhanku, ampunkan dosaku dan buka segala pintu-pintu rahmatmu kepadaku. Nabi nak keluar masjid, Nabi baca lagi alhamdulillah, kemudian bismillahirrahmanirrahim, baca doa ini. Apa dia? Allah maftahli abwaab fadlika, ya Allah, buka kepada aku pintu-pintu kurniaanmu kepada aku, ya Allah. Jadi ini dari riwayat yang lain daripada Abdullah bin Hasan, daripada mak, daripada neneknya. Jadi panjang ceritanya. Baik, yang ini panjang ke pendek ni, sama juga ni, dia bersambung pada yang minggu lepas. Baik, ini satu lagi antara cerita yang menarik kita nak tengok, tuan-tuan. 89, kami meriwayatkan juga dalam kitab Ibnu Sunnah daripada Abu Umamah Al-Bahili, sahabat bernama Abu Umamah Al-Bahili. Periwayat ini namanya Abu Umamah Al-Bahili. Pada Nabi SAW baginda bersabda, ini ceritanya, berhati yang elok. Patutlah kita dalam doa ni, tolonglah, yang mana kita boleh baca, kita baca. Yang pendek, yang panjang. Tadi yang panjang kita dapat hafal, sila. Yang pendek, pendek. Penting doa kena baca. Sebab apa? Ada benda kita nak bawa dalam hidup beragama. Apa dia? Daripada Abu Umamah Al-Bahili, Nabi bersabda, inna ahadakum idza arada an yakhruja minal masjid tada'at junudu iblisa wa ajlabat wa ijtama'at kama tajtami'u an-nahlu 'ala ya'bu ya'su biha fa idza qama ahadukum 'ala babil masjid falyaqul allahumma inni a'udzu bika min iblisa wa junudihi fa innahu idza qalaha lam yadhurruhu. Ini satu lagi di antara episod penting. Kenapa kita nak kena bacakan doa bila kita berada di masjid, ketika nak keluar masjid, ketika masuk dan keluar masjid. Cerita ini ketika nak keluar masjid. Cerita ini tentang Nabi nak keluar masjid. Nabi kata apa? Inna ahadakum, sesungguhnya jika kamu, ini kata Nabi, idza arada an yakhrujal masjid, bila kamu nak keluar pada masjid, dah selesai kuliah duha, dah selesai solat duha, dah selesai kita duduk dalam keadaan ilmu di ceramah masjid, nak keluar. Bila kamu keluar masjid, kata Nabi, tada'at junudu iblis, maka bala tentera iblis datang kepada kamu. Ustaz, kenapa pun Nabi kata iblis datang ganggu kita? Kan dalam masjid ni. Ini pun satu soalan juga ada. Menarik juga soalan tu. Kan kita dengar cerita ustaz kata masjid ni tak ada di sana iblis, tak ada syaitan yang boleh menggoda. Syaitan dekat luar dan masuk masjid. Tuan-tuan, itu tafsiran yang biasa kita dengar lah. Tapi hakikatnya ialah, hakikatnya godaan tu datang pada bila-bila masa. Godaan datang di mana-mana. Cuma memang secara mudahnya, berkat rumah Allah ini, Allah pelihara. Ini bukan tempat iblis duduk bersantai-santai. Ini tempat malaikat duduk. Tetapi iblis tetap akan datang ganggu kita bila-bila masa, di mana kita berada. Satu macam rumah kita juga. Kenapa kita bila masuk rumah kena bagi salam? Kenapa kita masuk rumah kena baca ayat Al-Kursi? Kenapa kita dalam rumah kena baca banyak Al-Baqarah? Kenapa? Sebab di mana berada kita, gangguan itu akan datang. Syaitan, iblis, durjana, dia tak akan diam diri. Hatta lokasi masjid ni pun. Bagi kita jangan beranggapan masjid ini suci sangat-sangat sehingga tak ada iblis.
Tuan-tuan, dalam hubungan agama ini kena ingat bahawa memanglah tempat ini tempat yang berkat. Masjid Surwa ini memang rumah Allah Azza wa Jalla. Tetapi makhluk halus yang bernama syaitan, iblis, dia tak pernah berdiam di dia. Jadi sebab itulah kita diajar Nabi supaya bila keluar masjid, terus berdoa. Sebab apa? Supaya kalau ada gangguan sikit banyak, gangguan tak akan berterusan. Apa kata Nabi? Idza arada an yakhruja minal masjid, bila orang itu keluar masjid, tada'at junudu iblis, maka bala tentera iblis akan datang berkumpul keliling kita. Sebab apa? Sebab bila kita datang ke masjid, kita akan dapat pintu keampunan, kerahmatan, keridaan Allah Azza wa Jalla. Tempat kita bertaubat, istighfar sini kan? Ni kita dapat rahmat Allah ni. Tapi di luar sana banyak gangguan. Jadi iblis dia nak kita ni tak mengekali keimanan, tak kekal takwa kita, supaya di luar sana kita rosak. Suatu kata hadis ni, syaitan akan kerumun kita, wa ajlabat wa ijtama'at, dia akan dalamkan keliling kita, kama tajtami'un nahlu ala ya'subiha, seumpama lebah yang keliling ratunya. Nak ceritanya, syaitan iblis ini akan goda kita sebaik semahu-mahunya di keliling kelalang kita ini, seumpama lebah keliling ratunya. Dan kata Nabi, fa idza qama ahadukum ala babil masjid, bila kamu dah keluar masjid, falyaqul Allahumma inni a'udzubika min iblis wa junudihi fa innahu idza qala lam yadhurra. Doanya setakat ni, Allahumma inni a'udzubika min iblis wa junudihi. Itu setakatnya, doa setakat tu eh? Yang selebih tu bukan doa lagi dah. Doanya setakat Allahumma inni a'udzubika min iblis wa junudihi. Yang akhir tu bukan doa tu, itu hanya nas hadis. Yang doa setakat tu, Allahumma inni a'udzubika min iblis wa junudihi. Kata Nabi, bila kamu keluar masjid, baca doa ini. Allahumma inni a'udzubika min iblis wa junudihi. Ya Allah, aku mohon berlindung denganmu daripada gangguan iblis dan tentera-tenteranya. Wa idza innahu idza qala lam yadhur. Dan bila siapa yang ucap itu, syaitan tak berani ganggu walaupun di luar masjid. Tuan-tuan, dia begini. Kena faham ni hadis ni. Nabi nak cerita kepada kita, biarlah kita dalam keadaan masuk ke masjid dapat pahala kan, dapat redha Allah dah, mungkin keampun dapat. Ya, orang dia masuk ke masjid menangis meratap lepas sembahyang duha, menangis baca Quran berzikir, dapat pahala, dapat redha Allah, keampunan. Ketika itu jiwa kita dah bersih, hati kita bersih, Allah angkat dosa. Ketika mana kita keluar masjid, syaitan akan cuba di luar nanti jaga dia. Aku akan rosakkan dia, aku akan binasakan dia supaya dia hilang kewarasan contohnya. Bukan gila ni, dia boleh buat kejahatan macam sebelum ini. Makna kata Nabi, dengan harapan dah kita baca doa ini, di luar sana pun kita akan selamat. Tak mudah buat kejahatan, tak mudah buat maksiat, walaupun ada dugaan nanti di luar sana. Itulah hikmatnya dibaca doa Allahumma inni a'udzubika min iblis wa junudihi. Ini pun doa yang ringkas juga ni, mudah juga ni. Allahumma inni a'udzubika min iblis wa junudihi. Allahumma inni a'udzubika min iblis wa junudihi. Allahumma inni a'udzubika min iblis wa junudihi. Mudah juga ni. Jadi maknanya Nabi nak ingatkan kita betapa kita mengekali. Bagaimana kita dapat rahmat Allah dalam masjid, kita kekal di luar sana. Kalau tidak, kita dapat rahmat dalam masjid, di luar masjid, kita jadi iblis yang kedua. Syaitan kita pula. Jahat, maksiat, itu tak nak lah. Jadi hadis ini tuan-tuan, ada makna tersirat. Nabi nak ingat betul-betul supaya kita dalam keadaan istiqamah. Yang keduanya, hadis ini kata para ulama menunjukkan betapa syaitan akan diam diri. Syaitan tuan-tuan, dia akan rasa hibur dan sedih bila dalam dua keadaan. Syaitan ada hibur sedih ya. Syaitan hibur sedih dalam dua keadaan. Yang pertama, bila hamba Allah mula memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Taala.
Bila kita mohon ampun Allah, syaitan akan hebat sedih, dah habis dah. Aku punya gangguan kepada hamba Allah ni habislah. Sebab apa? Dia dah mula mohon ampun pada Allah. Syaitan akan hebat sedih bila mana kita mohon ampun pada Allah. Astagfirullahalazim, nangis kita, syaitan kata habislah. Aku dah tak dapat lagi dah. Tak ada modal lagi nak goda manusia. Yang kedua, syaitan akan hebat dan sedih bila tuan-tuan, bila seorang hamba Allah ketika nak matinya, dia mati dengan ucapan La ilaha illallah. Syaitan akan hibur dan sedih. So apa? Hamba Allah ni mati atas kalimah Allahu Azza wa Jalla. Bukan mati dalam kufur, tak mati dalam maksiat, tak mati dalam dosa, tapi mati atas nama Allah. Ini syaitan hibur sedih. Dua keadaan. Yang lain syaitan berseronok, tak sebayar lagi seronok, jahat lagi berseronok. Tapi bila datang kita, saat kita istighfar, kita merintih mohon ampun, syaitan akan hibus dia. Habis dah, aku dah tak ada ruang dah nak goda hamba Allah ini. Sebab apa? Dia mohon ampun, bertanya. Yang kedua, bila hamba Allah ketika meninggal sempat mengucap kalimah La ilaha illallah, penutup hidupnya, mati atas kalimah La ilaha illallah, syaitan akan sedih. Sebab hamba Allah ini akan dibawa oleh Allah dalam kerahmatan syurganya, bukan ke neraka. Ini ada dalilnya. Kita pernah sebutkan, pernah cina, ini mungkin ada orang yang baru-baru sampai, pernah tak? Saya pernah sebut cerita tentang iblis datang bertemu Nabi. Recall balik, tengok-tengok buku-buku lama-lama, tak bawa catat lama-lama tu, ya. Nabi apa, syaitan pendatang bercakap dengan Nabi Zakaria. Tak ingat eh? Kita ulang sekejap lah, masa ada sikit lagi. Datang temu Nabi Zakaria. Syaitan dalam rupa manusia, tetapi Nabi Zakaria tahu ini syaitan ni. Ya, manusia tapi syaitan. Nabi ada wahyu, ada mukjizat. Lalu kata Nabi Zakaria, wahai syaitan, kamu nak tanya apa? Bila Nabi Zakaria kata wahai syaitan, dia terkejut. Ata'arifu ni, kamu kenal aku ke? Kenal lah, rupa manusia perangai syaitan. Lalu dah syaitan dikata macam tu, dia pun tanya Zakaria, wahai begitu Zakaria, kamu kenal aku? Aku tanya, aku amin apa ni, aku nak hadis balik begini. Kata Zakaria, kamu syaitan, aku tahu, aku nak tanya kamu soalan, boleh tak? Nabi Zakaria tanya dia, dan tanya aku, ingat tanya kau, aku ingat tanya kau pula, bolehlah. Kata Nabi Zakaria, wahai syaitan, siapa hamba-hamba Allah yang kamu suka goda, yang kamu cuba nak goda? Kata syaitan, yang pertama, aku cuba sepanjang masa nak goda orang macam kamu. Macam kamu siapa? Nabi lah kan? Tapi kami tak berjaya. Orang macam kamu Allah pelihara, kami tak boleh goda kamu. Nabi-nabi ni kami gagal, tak boleh goda, kami gagal. Dan sebab kamu boleh goda, kata Nabi Zakaria, yang kedua, umat-umat kamu, mereka ni macam bola kepada kami. Kita lah macam bola, kami lantun, kami sepak, kami terajang. Macam bola, macam ada bola. Bola pegang dia, lantun boleh, sepak boleh, lempar boleh, bola. Itulah bola, boleh buat apa saja. Jadi kata syaitan, umat kamu ni macam bola di tangan kami. Kami nak buat apa saja, kami nak cekik, kami nak pegang, kami nak jamah, lontar boleh. Tetapi ada kalangan mereka itu, saat kami goda dia, dia mula insaf dan dia istighfar. Kami terasa, kami terseksa, susah. Sebab apa? Goda dari dia, tiba-tiba dia istighfar, ya Allah, mohon ampun. Kami akan rasa susah hati, sakit hati, dan kami tak akan tenang. Sebab hamba Allah ini buat jahat, ya, tapi dia istighfar. Golongan kedua, kata dia, umat kamu yang ikut kami, kami buat apa pun ikut kami, dia lupa kepada Tuhannya. Ini kami seronok, dan kami seronok orang macam ni. Jadi sebut dua golongan manusia. Pertama, golongan yang tersalah, tersilap, tapi insaf dan mohon ampun. Macam kita lah agaknya, ada buat silap, tapi satu hari, satu masa, Allah, aku dah buat silap, menangis kita, istighfar. Syaitan akan kecewa.
Tapi yang kedua syaitan kata, orang yang aku berlantur buat macam-macam, lanturlah apa dia, dia tak kisah. Ini aku paling seronok. Itu perbualan Nabi Zakaria dengan syaitan. Saya dah cerita dah kepada tuan-tuan sebelum ni, lama dah tu, mungkin dua tahun lepas, tak tahu ya. Baik. Kemudiannya kita dah habis cerita tentang kita dan adab dengan masjid. Jadi sekarang tuan-tuan, kesimpulan saya ialah, kita bincang isu lain pula pada begini ya. Kesimpulannya ialah, marilah kita ambil penghormatan besar dalam agama Islam kita. Rupa-rupanya hadir kita ke masjid, keluar masuk ini, ada barakah menanti kita. Ada kelebihan, ada kerahmatan, ada keampunan, ada keselamatan menanti kita. Apapun ucapan kita, ucap di bibir kita masing-masing. Fokuskanlah. Tuan-tuan boleh doa yang ni, silakan. Tak boleh yang tu, ambil yang mudah. Yang penting, jangan keluar masuk masjid tanpa sebarang ikatan dengan doa. Ucapkanlah. Nak keluar sekian, ucapkanlah. Nak masuk sekian, ucapkanlah. Mudah-mudahan Allah tidak sia-siakan perjalanan kita masuk dalam masjid, bahkan diberi keberkatan, keselamatan, keamanan dan segala kebaikan. Baik, tajuk yang keenam pada pagi ini, kita ambil sikit masa lagi sampai jam 10.28 insyaAllah. Sesi kedua ada kan? Saya nampak senarik Ustazah Muzayyanah ke? Ya, lama tak jumpa dia. Baik, zikir dalam masjid. Zikir dalam masjid. So, masjid tuan-tuan, pengkalan ibadat. Disunatkan dalam masjid untuk memperbanyakkan zikir kepada Allah Azza wa Jalla. Daripada bacaan tasbih, tahlil, tahmid, takbir dan zikir-zikir yang lain. Selain itu, disunatkan pula untuk memperbanyakkan membaca Al-Quran. Disunatkan dalam masjid untuk mempelajari hadis Nabi SAW, ilmu fiqah dan berbagai disiplin ilmu syariat. Dia begini. Saya rasa tuan-tuan faham isu ini. Lokasi masjid, lokasi ibadat. Lokasi yang penuh dengan kemuliaan. Ini bukan lokasi kita nak sembang kosong, nak bersantai-santai, nak berseronok, nak duduk keadaan seronok, santai bercakap. Tidak. Betul, penghormatan masjid tuan-tuan tinggi kepada kita. Kalau kita ambil daripada Nas Al-Quranul Karim, Allah jelas dengan penjelasan cukup menarik kepada kita. Contohnya, apa kata Allah tentang masjid? Saya nak terus kepada ayat yang ada dalam buku tuan-tuan itu, supaya lebih mudah untuk kita semak. Tengok dalam ayat An-Nur 36-37, dalam surah yang ke-24, dalam nas tuan-tuan itu. Fi buyutin azinallahu an turfa'a wa yulkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asal rijalun la tulihihim tijaratun wala bay'un an dhikrillah wa iqamis salati wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi alqulub wal absar. Ayat ini ada dalam surah An-Nur ayat yang ke-36-37. Saya tidak akan bincang detail, saya ambil rumusannya. Apa kata Allah ini? Allah sebut tentang bagaimana orang-orang yang mulia, yang Allah sejahtera mereka dengan sebab apa? Masjid pengkalan untuk mereka dekat pada Allah Azza wa Jalla. Patutlah masjid daripada apa perkataan? Mim, sin, jim, dal. Kita je yang Arab lah, jangan baca yang je Melayu. Yang Melayu tak ada ya? Yang Arabnya mim, sin, jim, dal. Betul lah? Jin ke jim? Jim. Ha, saya pun silap tu ya? Tersyasyul. Mim, sin, jim, dal. Dia pada kalimah apa tu? Kalimah sajadah. Sin, jim, dal. Sajada yasjudu masjidan. Masjid daripada perkataan asalnya sajada. Sin, jim, dal, yasjudu masjidan. Sajada fi'il madhi, past tense lah. Yang kedua, yasjudu mudhara', present tense. Yang ketiganya adalah masjidan, disebut sebagai amar, bukan amar ya. Ya, bukan amar tu ya. Masjid, kita masjid ni, tuan-tuan sekalian. Baik, bila sebut sajadah, tempat kita bersujud.
tanpa dah cecah ke lantai bumi di rumah Allah Azza wa Jalla. Bila disebut masjid tempat bersujud, apa makna tu? Tempat kita merapati Allah Azza wa Jalla, tempat kita dekati Allah Azza wa Jalla, tempat kita tunduk kepada Allah Azza wa Jalla. Baik. Kalau sifat masjid tempat tunduk dekati Allah Azza wa Jalla, maka masjid adalah tempat kita mencari rahmat, redha, keampunan Allah Azza wa Jalla. Sebab itu kata para ulama, untuk dapat redha Allah banyak cara. Belajar ilmu, berzikir, bertasbih, bertahmid, baca Quran, itu semua cara dapat rahmat Allah. Baik. Bila sebut masjid, orang jadikan tempat apa? Cari ilmu, sujud, zikir, tasbih, tahmid, istighfar, baca Al-Quran. Jadi masjid tuan-tuan memanglah tempat kita mencari segala-gala kebaikan kepada Allah Azza wa Jalla. Maka disitulah maksud kata para ulama, masjid adalah merupakan tempat kita merapati, mendekati Allah Azza wa Jalla. Satu. Yang keduanya, sebab saya nak tegaskan tentang isu masjid ni supaya kita faham. Yang keduanya, ini satu poin yang penting juga. Masjid tempat kita menyatukan hati manusia. Menyatukan hati-hati manusia. Jiwa kita bersatu atas nama iman, bersatu atas nama taqwa, bersatu atas nama ilmu, bersatu atas nama agama. Masjidlah tempatnya. Kita datang dalam keadaan mengharap kereta Allah Azza wa Jalla, rahmat Allah. Daripada Allah segala-gala kita minta keselamatan, kerahmatan, keamanan, kebahagiaan, keredaan dan apa saja. Satukan hati, betul tak? Satulah rezeki masjid tuan-tuan, tidak pernah membeza-bezakan manusia. Lokasi lain beza. Kita masuk dewan orang ramai, ada majlis di dalam dewan orang ramai. Contohnya dewan apa sajalah, bukan sebarang boleh masuk. Kursi depan sekali, kursi VVIP. Tak pasal azar kita terus pergi duduk kursi depan. Kena halau, kena tangkap oleh pihak berkuasa. Pernah hari itu agung datang, tak pasal jadi kes polis pula. Tapi masjid, datanglah siapa pun kita. CEO syarikat layak di hadapan. Jual burger layak di hadapan. Jual ikan kembung layak di hadapan. Tak ada beza di antara manusia, betul tak? Cuma oleh kerana kita protokolnya diada-adakan. Agama tak ada protokol itu. Protokol diada-adakan, maka soal pertama semuanya AJK atau bukan AJK, bertitle. Ini tempat sekian orang. Itu diprotokolkan oleh manusia kemudian. Tapi hakikat tak ada macam tu. Ini masalahnya lah. Saya pun kadang-kadang nak bincang payah. Protokol tadi, sebab kita protokol ini kadang-kadang memeningkan kita. Kita masjid datang Jumaat 12 dah sampai. Ya. Tapi kenduk belakang. Sebab apa? Tiga soal pertama, semua untuk orang-orang belakang. Dia orang dah masuk waktu, tak sampai-sampai lagi. Sampai dah azan 5 minit baru sampai. Depan sekali. Jadi ini antara protokol dunia yang diada-adakan. Tapi kita nak tolak payah juga. Tapi kita kena faham, masjid tak pernah bezakan kita manusia. Sebab tu satu hari Nabi SAW bila tengok ada sahabat yang masuk, orangnya OKU, maknanya kaki agak pincang, Nabi ambil dia letak depan sekali. Ada satu kisah, Nabi tengok ada seorang OKU Badawi Arab yang masuk keadaan pincang, berjalan sengit sebelah, kakinya pincang sebelah. Nabi SAW ambil orang ini letak depan sekali, merapati Nabi, sebelah Nabi. Kata Nabi SAW, aku tak boleh bezakan manusia kerana semuanya adalah hamba Allah Azza wa Jalla. Pernah berlaku tuan-tuan sekalian. Sebab itulah kita ni masjid tuan-tuan adalah tempat kita menyatukan hati. Sebab itulah orang yang nak redha Allah, masjid pengkalan. Nak rahmat Allah, masjid pengkalan. Nak ilmu Allah, masjid pengkalan. Nak dapat rahmat Allah, berkat hidup, rezeki apa saja, masjid pengkalan. Semuanya daripada rumah Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan itulah di antara apa yang dapat disampaikan pada pagi ini. Dan kita berhenti di muka surat yang berapa tu?
yang ke-70 di ayat fi buyutin adzinallah. Kita sambung insyaAllah pada bulan akan datang. Hari ini berapa bulan ni? 8 hari bulan 10 2020. Wallahu'alam. InsyaAllah itulah sekadarnya. Yang akhir tuan-tuan, saya minta sangat-sangat dalam kesempatan yang kita ada ini, tolong banyakkan doa munajat kepada Allah Azza wa Jalla dengan penuh keinsafan, hati yang hiba, hati penuh keinsafan kepada Allah Azza wa Jalla untuk Allah menerima doa-doa kita insyaAllah demi keselamatan kita bersama. Bukan kita sekeluarga, semua manusia, semua golongan manusia. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridaka wal jannah. Ya Allah, ya Tuhan kami, mohon kami kepadamu rida dan syurga-Mu ya Allah. Allahumma jammilna bil afiyati wassalamah. Ya Allah, hiasilah kami dengan keafiatan, kesihatan dan keselamatan. Allahumma nawwir qulubana bil iman. Ya Allah, cahayakan hati-hati kami dengan iman. Allahumma rfa'anna من الوباء والبلاء والأمر والأمراض والبلايا والمصائب ما ظهر منها وبطن. يا الله tolong jauh kepada kami ya Allah segala bala, wabak, bencana yang menakutkan kami, dari ujian-ujian dahsyat kepada kami ya Allah, penyakit-penyakit yang gerunkan kami, apapun yang menjadi masalah kepada kami, yang nyata, yang terang, yang zahir, yang batin. Allahumma taqabbal minna, terimalah kami ya Allah. Innaka antallahul wahidul ahad, kerana Tuhan kami yang maha esa lagi maha perkasa, yang mendengar bicara-bicara kami. Rabbana atina fi dunia hasanah. Ya Allah, ya Tuhan, berilah kepada kami dunia yang bahagia, membahagiakan kami. Wafil akhirati hasanah, akhirat yang bahagia, membahagiakan kami. Waqina azaban nar, dan jauhkanlah kami ya Allah dari bakaran api neraka yang bernyala-nyala, menakutkan kami, menggerunkan kami, menyusahkan kami, mengecewakan kami. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum, taqabbal ya karim. Wassalamu